Sakitnya. Semua ni salah kau. Suruh aku tari laju-laju. Jangan marah. Mari aku belanja aiskrim. Nak? Okey. Terima kasih. Banyaknya. Kotak apa ni? Kotak barang. Oh. Ha, korang berdua datang ni nak apa? Saja nak beli aiskrim. Apa ini? Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Ha, air bersih, air selamat. Oh. Mei tengok ni. Kuningnya air. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Bukannya warna kuning. Siap. Tengok eh. Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Ha, memang senang. Selesai masalah. Jadi air paip ni dah boleh minum terus lah. Eh, tak boleh. Air paip ni masih perlu dimasak sebelum minum. Masih ada bakteria-bakteria yang kita tak tahu. Kenapa penapis ni tak tapis bakteria-bakteria tu sekali? Penapis ada banyak jenis. Lain penapis, lain fungsinya. Ha, mari sini abang tunjuk. Buat apa tu? Akak, tengok penapis air ni. Air kuning boleh jadi jernih. Betul-betul-betul? Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan opah dulu. Jangan risau. Jangan gundah-gulana. Bagi jenis kat opah. Kalau opah nak penerangan lebih, panggil je abang. Abang ejen yang sah untuk barangan ni. Banyaknya. Ini semua untuk dijual ke? Bukan semua. Yang kotak kecil ni, semua Dedek Ehsan yang beli. Dia nak dermakan pada orang kampung. Oh, iya ke? Betul lah mereka yang dapat. Abang, ni kotak apa pula? Penapis air juga ke? Haa. Tapi itu penapis air saiz besar. Sesuai dipasang di bangunan-bangunan besar macam sekolah, surau. Oh, semua nak pasang penapis air juga? Haa. Sistem perpaipan kat kampung ni banyak yang dah lama. Ada yang dah karat. Untuk pastikan air bersih dan selamat digunakan, eloklah ditapis dulu. Ui, untunglah kau, Is. Laku keras penapis air ni nanti. Berniaga, kena bijak tengok keadaan semasa. Mahal ke penapis ni? Harganya berpatutan. Semua mampu beli. Ha, sekarang ada tawaran istimewa. Diskaun 20% untuk semua jenis penapis air ni. Ha? 20%? Iya. Selagi stok masih ada lah. Apa lagi kak? Jom balik tunjuk kak opah. Jom. Akak-akak, tunggu kita orang. Tunggu kita orang. Penapis ni? Bagus. Air warna kuning tukar jadi air bersih. Air selamat digunakan. Betul-betul-betul? Jadi nak opah buat apa? Nak opah beli. Macam tak perlu je. Air kat rumah kita kan bersih. Perlu opah. Kita tak nampak benda-benda halus macam pasir, pencemaran karat dan benda asing lain dalam air. Kalau ada penapis air, semua ni akan ditapis sebab penapis air ni membantu menyediakan sumber air yang lebih sihat dan selamat untuk kita dan kediaman kita. Cik, cik, cik,
baju Opa sihat dan selamat, Opa pun gembira. Betul? Iya, Opa. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Berbaloi-baloi. Nah, korang tertinggal lah skim ni. Terima kasih, Abang Is. Penapis air ni mudah pasang, mudah ganti, mudah cuci. Semuanya mudah lah. Senang sangat. Kita orang pun boleh pasang. Kalau malas, Abang Is boleh pasangkan. Boleh. Untuk Opa, semua boleh. Kalau setuju, sekarang juga saya pasang. Macam mana? Ada apa ni? Kau tahu ni? Mestilah. Kita orang dah beli. Tapi belum pasang lagi. Murid-murid tengok apa tu? Penapis air, cikgu. Pandai. Ada seseorang yang demakan. Tahu siapa? Daddy saya. Sama-sama. Apa fungsi penapis air ni? Siapa tahu? Saya. Penapis air ni penting untuk pastikan air yang kita guna bersih dan selamat. Upin sangat pandai. Abang Is yang bagi tahu. Kau tak tahu ke, Mai? Kan Abang Is ada jual? Tahu. Abang Is ada jual? Cikgu nak beli? Boleh? Mestilah boleh. Ada macam-macam jenis. Cikgu nak yang besar ke kecil? Nak yang menggunakan teknologi osmosis berbalik. Nasi lemak dah sampai. Kasih taruh sana dulu. Apa yang diborakkan ni? Kurang manis. Pasal penapis air yang si Iz ni nak jual. Penapis air Opa, bila nak pasang? Petang nanti. Wah, Uda pun sudah beli. Yelah, Atong. Barang bagus. Lagipun, air yang bersih kan satu keperluan. Dengar tu, Uncle. Barang saya jual mesti bagus punya. Semua orang dah beli. Uncle, bila lagi? Beli aja, Atong. Banyak kelebihan dia. Betul. Pertama sekali, kita kena tahu air yang selamat diminum adalah air bersih yang sudah ditapis, bebas dari berbahaya dan mengikut piawaian air dunia. Jadi, nak dapat semua ni, kena guna penapis air. Macam penapis air ni yang guna teknologi osmosis berbalik. Ini yang Cikgu Melati cakap semalam. Dia nak beli yang ni. Cikgu kata kalau penapis air yang guna teknologi ni, bahan berbahaya seperti bakteria pun boleh ditapis. Hush, bijak. Sebab tu abang nak cadangkan Opa beli penapis air ni. Air bersih, selamat diminum. Tak perlu masak air, tak perlu sejukkan air. Semuanya dah tersedia. Opa, tukarlah. Tapi yang ini mesti lagi mahal. Mahal sikitlah. Sebab kegunaannya lagi banyak. Air yang ditapis ni dipanggil air tulen. Air tulen akan menyingkirkan bahan toksik berbahaya di dalam badan. Ia boleh tingkatkan daya ketahanan badan dan membuatkan kita berasa segar lepas meminumnya. Lagi bagus. Tukarlah Opa beli yang ini. Cantik. Yeay! Apa jus? Lama lagi ke? Sikit je lagi.
Siap. Yeay. Tak boleh guna ke? Tak siapa ni. Tunggu kejap lagi. Haiz, ya? Yeah? Mari duduk sama. Makan cokodok panas-panas sedap. Baik, Opa. Sekarang senanglah kita. Kalau nak minum air sejuk ke, air panas ke, tekan je. Yang penting airnya dah bersih dan selamat diminum. Lepas ni, Ros tak payah masak air panas guna cerek dah. Boleh simpan je lah cerek ni, Opa. Eh, jangan. Huh? Biar cerek tu di situ. Opa nak juga masak air guna cerek. Tapi penapis air ni kan ada air panas. Iya, tapi manalah tahu bila-bila dia tak berfungsi. Opa masih ada cerek nak masak air panas. Ha, bolehlah guna sekarang. Biar akak guna dulu. Alah, macam mana Rus nak buat teh ni? Secanggih-canggihnya teknologi, cara orang dulu-dulu juga yang boleh diharap. Betul-betul. Penapis air yang canggih ni tak boleh guna bila tak ada elektrik. Opa nak beli penapis air yang tak guna elektrik. Sudahlah, mana ada duit. Beli satu tu pun dah mahal. Maaf, Opa. Ros, apa bau tu? Cekodok. Terhangit pula, Opa. Buka pintu tingkap semua. Biar bau hangit keluar. Tercemar udara. Dah tahu dah. Tahu apa? Lepas ni, abang nak jual penapis udara.